juga disebutkan bahwasannya barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah angkat derajat kita 10. Begitu juga sebagaimana yang sering disebutkan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan dibuang segala keburukan 10 kali. Begitu juga ketika orang berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah memberi hadiah ganjaran-ganjaran yang tak terhingga. Dengannya kita lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya juga, kalaulah kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa menyebutkan lafaz daripada salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan dijauhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dikatakan dijauhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan dirinya bagian terdekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang semisalnya cuma hanya jalan bisa mendekatkan diri kepada Allah hanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan jalan semisalnya, karena mengenal baginda